Baik, dan juga Ketua Pemuda Barisan Nasional Khairi Jamaluddin di Jelebu juga turut memberi reaksi kepada Konvensyen Pakatan Harapan pengumuman yang dibuat mengenai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri tetapi juga tindakan Pakatan Harapan untuk menjadikan Ketua Umum iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam selang beberapa bulan selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri menerusi dengan memohon supaya dia mendapat mendapat dengan memohon apology ataupun kemaafan royal. Dan kita dengar apa kata Khairi Jamaluddin mengenai plan ataupun rancangan Pakatan Harapan ini. Sebab saya dengar tadi mereka telah umumkan calon Perdana Menteri seperti yang dijangkakan Tun Mahathir, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Lepas tu mereka kata akan usulkan pengampunan pardon kepada Anwar, Datuk Seri Anwar secepat mungkin. Yang saya sebutkan tadi yang pertama ni, ini akan meningkatkan pergolakan dalam parti. Sebab ini tidak akan memberi satu keyakinan kepada orang ramai bahawa ada kestabilan politik. Orang pun tak tahu selama mana Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Bila Anwar akan mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Kalau saya pelabur, saya akan fikir 2-3 kali sebelum saya buat pelaburan besar. Ya, sebab kita tak tahu apakah corak kepimpinan parti tersebut kalau mereka menang, ya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri selepas setahun dua. So ketidakstabilan politik itu adalah satu masalah yang sangat besar yang bakal datang apabila sekiranya, na'uzubillah, mereka menang dalam pilihan yang akan datang.